أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، yang dimuliakan Tuhan Pengurusi Surau, Imam dan Kuasa Muslimin Muslimat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah SWT dengan limpah dan kurnia taufik serta hidayahnya. Kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Taala untuk sama-sama kita menunaikan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diterima dan diredai oleh Allah Taala. Selawat dan salam kita aturkan buat dengan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana baginda berpesan kepada kita supaya menjadi manusia benar-benar bertakwa kepada Allah Taala. Bagi yang mengerti lagi majlis kita, marilah sama-sama kita bukanya dengan mul kitab Al-Fatihah. Muslim Muslimah untuk Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan menyambung lagi pengajian kita mengenai dengan dosa besar melalui kitab kita Al-Yawakid wa Jawahir fi Uqubatil Kabair, muka surat 24, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 24, baris yang keempat daripada atas, yang dalam kurungan, dalam kotak. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف وشارح ومترجم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وأن علينا من بركاتهم بركات علومهم في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Apabila sampailah mereka itu kepada pintu syurga, ini cerita orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka sabar kerana Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan segala kepayahan, kesusahan yang Allah telah uji di dunia dulu. Dan akhirnya bila sampai di akhirat, mereka dimasukkan ke syurga Allah SWT dengan mudah. Ya, apabila sampailah mereka itu kepada pintu syurga, maka berkata baginya malaikat Ridwan, bagi apa nama ni, orang yang nak dimasukkan ke syurga itu, malaikat Ridwan tanya pula, siapa mereka itu yang tiada didirikan baginya timbangan? Ini siapa pula, golongan mana pula yang nak masuk syurga tapi tak ditimbang amalan dia? Padahal kalau ikut prosedur, dia kena timbang dulu amalan, hisap. Kepas hisap tu kena timbang. Ini tak ada timbang-timbang, terus saja masuk ke dalam syurga. Ini yang untungnya kan, tak ada timbang amalan. Maka berkata malaikat, jawab malaikat yang bawa golongan orang yang apa nama ni, yang diuji, yang sabar ini, jawab mereka ni, inilah sekalian orang yang sabar, tiada di atas mereka itu hisab. Bukan kata tidak ada timbangan saja, hisab pun tidak ada juga. Masuk syurga tanpa hisab, ini salah satu daripada perkara yang luar biasa. Kan luar biasa masuk syurga tanpa hisab. Golongan-golongan yang masuk syurga tanpa hisab ni ialah apa? Orang yang haji, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, masuk syurga tanpa hisab. Ini musim haji dah mulai, aura dah mulai terasa haji
kan, nak masuk haji. Dia orang yang dapat haji mabrur ni, dia mesti masuk syurga tanpa hisab. Kemudian orang yang mati syahid juga masuk syurga tanpa hisab. Orang yang menjadi bilal, yang azan lebih daripada 20 tahun, bukan dua kali, ya, dua kali nama syurga dah, mana boleh kan. 20 tahun dia azan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala untuk memanggil manusia supaya solat, datang ke masjid, datang ke surau. Kan tu orang, orang Atuk Bilal ni kata muazzin, dia kalau ikut bahasa tu muazzin, disempurnakan Atuk Bilal ni sebab orang yang pertama azan dalam Islam nama dia Bilal kan, Bilal bin Rabah kan, Bilal bin Rabah, sempurna nama Bilal diambil menjadi orang yang azan. Kalau ikut bahasa dia muazzin, muazzin tukang azan, kita panggil Tok Bilal. Kesian kat dia, walaupun muda jadi tok lah kan, umur baru 25 tahun, orang panggil Tok Bilal. Macam dengan Tok Imam, baru umur 20 Tok Imam, panggillah Abang Imam kan, panggil Abang Bilal. Istilah kita menghormati orang dengan profession dia tu lah. Dia ada ilmu, dia tu imam, dia imam kan, imam kita, kita hormati sebagai imam, panggil tok imam. Kan, tok ni mungkin datuk lah kot kan, bahasa kita datuk kan, kita panggil datuk. Jadi orang yang azan kan, dia dia wakil Allah Ta'ala. Bilal ni orang yang azan, muazzin ni wakil daripada Allah Ta'ala, memanggil orang untuk solat dan juga memberitahu untuk solat kan. Bilal ni dia untuk azan, dia beritahu kepada orang semua dah masuk waktu semayang. Dia kerja dia azan kan. Sama ada orang nak mari jemaah, tak nak mari jemaah tu bukan kerja dia. Dia azan je, tugas dia dia azan, azan je lah kan. Orang nak mari, silakan. Tak nak mari, sudah kan. Tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Sebab tugas Bilal ni sudah, dia azan dah, dah beritahu dah kan. Dia wakil Allah Ta'ala di bumi ni, memberitahu waktu azan, waktu semayang dah masuk. Kan, orang nak ambil semayang, tak nak semayang, sudah ikut awak lah kan, kita awak dengan Allah Ta'ala. Kan, jadi orang jadi Bilal ni ikhlas. 20 tahun, hadis disebut dalam kitab Riyadhus Salihin tu nyebut bahawa orang ni akan masuk syurga tanpa hisab juga. Oh, Masya Allah kan, bukan senang nak jadi Bilal 20 tahun. 20 tahun kan, kalau start pada umur 60 tahun, kan, tak sampai 20 tahun, inna lillah kan. Mudah-mudahan masuk syurga tanpa hisab. Kan, kita kata, jadi Bilal pun dia kena, dia kena orang muda sikit lah kan, jangan yang, yang apa nama ni, terlalu uzur sangat ya, nak nak sebut apa nama ni, kalimat-kalimat azan pun tak larat dah. Hayya ala solat, inna lillah, mati tengah azan. Tak larat kan. Oh, kena orang muda lah. Yang azan ni pun orang muda. Dia kuat suara dia, yang suaranya enak, yang sedap suara, orang dengar tu biasa nak teringin nak pergi masjid ni. Kalau azan orang tak sedap suara ni, hak nak teringin pun tak jadi. Allah, siapa pula azan ni? Tak ada orang lain dah kan. Dalam satu kampung tu Allah Ta'ala akan hadiahkan kepada orang kampung tu seorang dua orang, orang yang sedap suara dia. Gunalah orang yang sedap suara ni, jangan nyanyi dandut saja kan. Penyanyi-penyanyi pilih sangat suara sedap-sedap. Bilal pun kena suara sedap juga. Barulah orang yang, orang nak sembahyang tu, oh, cepat-cepat pergi masjid, cepat-cepat pergi surau, ada minat dia kan. Panggilan dia tu boleh menggoda setiap orang yang mendengar untuk datang ke masjid. Tu Bilal. Tu cerita Bilal masuk syurga tanpa hisab. Ini juga orang yang bersabar diuji oleh Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab. Macam-macam uji Allah Ta'ala uji. Siapa tidak pernah kena uji? Semua orang kena ujian kan. Jadi apa tu nak surah apa tu yang Allah sebut, ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Apakah kan, manusia itu mengira, menyangka bahawasanya apabila mereka kata aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala tak uji mereka, biar macam tu saja. Tidak,
Apabila mereka sebut saja mereka beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala untuk menentukan tahap keimanan dia. Sejauh mana keimanan dia, setebal mana keimanan dia kepada Allah Ta'ala, itu dia kena uji. Kalau tak ada uji, bayarlah nak tahu tahap dia tu. Macam kita sekolah lah kan, nak tahu tahap kita punya fikiran tu cerdik tak cerdik tu, kena uji lah. Ha, lagi banyak uji, lagi tahu kita ni setiap mana kita cerdik kan. Kalau tak pernah uji, tak tahu kita ni mesti pandai. Awak ada sekolah pandai? Tak tahu. Perisa dapat nombor berapa? Tak tahu. Tak ada perisa sekolah saya. Sekolah saya daripada 1 sampai 6 tak perisa. Tak ada, tak ada perisa. Lepas tu nak tahu nombor berapa-berapa, tahu, tegu tengok kepala saya, tahu dah cerdik tak cerdik. Haa, tu payahlah kan. Tegu tengok kepala, awak cerdik, awak bodoh sikit kan. Takkan pilih macam tu kan. Dia ada ujian-ujian dia nak mengetahui tahap keberadaan, kepandaian, kecerdikan seseorang. Belajar kena ada ujian. Macam itulah kehidupan kita. Nak tahu kita ni jauh dekat dengan Allah Ta'ala, diuji dah. Macam-macam ujian. Dan ujian ni di tahap-tahap yang keimanlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Ta'ala akan uji kita kecuali mereka melainkan benda yang kita mampu tanggung. Jadi Allah Ta'ala tak akan uji kita dengan benda yang tak mampu. Kalau Allah Ta'ala uji tu, mana kita mampu lah tu. Kita kata, Allah, aku ni tak mampu nak ujian Allah Ta'ala berat. Tak, bukan. Allah Ta'ala uji kita, mana kita mampu lah. Kita jangan kita tengok, oh tak mampu. Bukan tak mampu, mampu. Cuma kita tak pandai nak menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Ya, memang setiap yang diuji, semuanya akan mampu. Jadi, kalau rendah imannya, rendahlah tahap ujiannya. Kalau tinggi iman, tinggilah. Yang paling kuat sekali kena ujian, para Nabi lah. Ya, para Nabi diuji. Bayangkan Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah, hanya beriman 50 orang saja. 950 tahun tu bukan masa yang sikit. Berdakwah hanya ikut 50 orang saja. Ujian yang diberikan oleh Nabi Nuh sampai 950 tahun umur masa, jangka masa dakwahnya tu hanya beriman 50 orang saja. Walaupun begitu, Nabi Nuh dilantik Allah Ta'ala menjadi ulul azmi, Nabi yang terpilih di antara nabi-nabi. Kan? Itu keistimewaan dia. Jadi maknanya setiap yang paling kuat sekali kena ujian ialah para nabi, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada manusia biasalah sampai kita hari ni. Tahap kita setengah mana ya, kan? Ujian kita. Kadang-kadang kita tengok orang, masya-Allah, patah kaki lah, patah tangan lah, patah sana, patah sini. Ujian dia, itu bahagian patah kan. Kita kata masya Allah, kita memang tak sanggup. Kita memang tak sanggup. Tapi orang yang kena tu memang dia sanggup. Dia memang orang tak tahu dah kadar dia tu, memang dia boleh. Orang tu patah kaki pun tak ada masalah. Yang masalah kita tengok, aku tengok gerum tengah kan, menggerumkan, terkeluar tulang, nampak menakutkan. Tapi kita rasa apa? Kita rasa takut, dahsyat kan. Tak mampunya kita nak menanggung macam tu. Memang kita tak mampu. Allah tak uji macam tu. Kan dia, Allah tak uji tahap keimanan kita. Yang jadi masalah kalau kita tak menerima ujian tadi, tak redha dengan ujian tadi, akhirnya kita jadi masalah. Kita jadi susah. Jadi susah, kita pun tidak akan dapat pahala yang daripada Allah Ta'ala. Yang akan dapat syahid, dapat masuk syurga tanpa hisap ni, apabila dia uji Allah Ta'ala, kita sabar. Dia uji, kita sabar. Ujian macam-macam, kita terima dengan penuh keredaan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi SAW kita tengok kan, bab kematian ni, kalau contoh bab kematian, diuji dengan kematian. Nabi disekeliling oleh kematian. Anak meninggal, isteri meninggal, bapak saudara yang dikasihi meninggal. Semua orang-orang yang di sekeliling Nabi ni meninggal, meninggal, meninggal. Diuji oleh Allah Ta'ala. Kita hari ni diuji dengan meninggal bapak ke, anak ke. Banyak yang tak boleh nak bersabar dengan ya Allah Ta'ala.
Ini bahagian orang yang bersabar di atas segala ujian pada Allah Ta'ala, maka dia akan dimasukkan syurga Allah Ta'ala dengan tanpa dihisab, dihitung amalnya. Maka dibukakan bagi mereka itu syurga, masuklah kepadanya. Jadi syurga ni sebagai balasan daripada Allah Ta'ala kerana mereka telah mengikut segala perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Ya kan, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah bahagian kamu, ganjaran kepada kamu wahai manusia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berterima kasih kepada kita. Sebab Allah Ta'ala terima kasih, sebab ketika mana kita berada di dunia, Allah Ta'ala suruh sesuatu, kita taat. Allah Ta'ala uji, kita sabar. Kan, bila dah kita buat dengan segala perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terima kasih pada kita, maka diletakkan kita ke tempat yang sangat-sangat nikmat. Sangat-sangat nikmat, kita terjemahkan sebagai syurga, kan? Kebun-kebun, taman-taman yang indah, itu syurga. Bahasa syurga ni tak tahu daripada mana, kan? Kita pun tak nak bayang syurga, kan? Syurga ni nak bagi tahu kepada kepada kita tempat sangat sangat indah, sangat sangat nikmat, namakan syurga. Ini sebagai balasan orang yang sabar. Allah Ta'ala terima kasih kepada mereka. Kemudian maka datanglah sekalian malaikat dan sekalian khadam dan wuldan. Khadam ni ialah orang yang berkhidmat. Orang yang masuk syurga ni dia akan diiringi oleh malaikat. Orang yang ni istimewanya orang begini ni, kemudian akan diiring pula oleh khadam. Khadam ni pembantu-pembantu yang akan bantulah apa saja yang kita nak, akan dibantu oleh khadam-khadam. Khadam ini dia akan bantu kita, tak payah kita duduk kerja banyak, dan tak payah kena bagi upah lah, tak payah gaji. Kita sekarang ni kan, kalau orang yang ada rezeki banyak tu, dia adalah khadam dia tu, kan? Ada pembantu dia, kan? Apa nama ni, nak bawa kereta pun ada driver, kan? Nak bagaimana pun ada pembantu, tukang kebun ada, tukang itu ada, tukang ini masak, tukang masak ada, semua ada, kan? Di dunia lah, bagi orang yang ada rezeki, bagi orang kaya ada duit banyak. Tapi kalau tak ada duit, kitalah driver, kitalah tukang kebun, kitalah segalanya, kitalah tukang masak, kitalah semuanya. Sabar, insyaAllah orang begini akan diberi khadam oleh Allah Ta'ala besok di akhirat besok. Segala kerja kita yang kita nak kena buat di dunia tu, ditolong oleh pembantu-pembantu ni. Dia akan tolong semua buat kerja kita, sehingga nak makan disuap lagi kepada kita, kan? Dia suap tu, suap kita khadam, kan? Ni Piram dia kata, wah khadam, tu kan, khadam. Khadam ni pembantu. Dan juga wildan. Wildan ni ialah anak-anak kecil, bukan baby, anak kecil yang agak-agak umur 10-11 tahun macam tu. Ini sebagai hiburan, hiburan kita. Sebab masa di dunia ni, orang kalau kahwin yang tidak dapat anak tu, dia sedih, kan? Tapi kalau dia banyak bersabar kerana Allah Ta'ala, ada juga bukan dia tak dapat anak, dilahirkan, akhir anak lahir dah, tapi Allah Ta'ala matikan ketika kecil. Saya jumpa seorang waliullah, dikatakan waliullah lah, dia kata wali, anak dia semua meninggal. Dia ada anak, tapi semua anak dia meninggal, kan? Dia meninggal, dia sabar. Anak saudara kata Allah Ta'ala tak rezekikan di dunia ni, jadi anak yang meninggal kan dijadikan aset. Kalau kita sabar kan, jadi aset di akhirat yang akan membebaskan ibu bapa tu, kan? Kalau seorang, akan dijamin masuk syurga. Tiga orang dah confirm masuk syurga kalau anak tu yang meninggal ketika kecil, asalkan ibu bapa ni ialah sabar, orang yang bersabar dengan ujian. Ini wali ni, orang wali Allah ni, dia walaupun diberi anak, Allah Ta'ala tarik balik. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Bila ada anak, dia tak akan lagi sibuk dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sayangkan kepada dia, Allah Ta'ala ambil anak dia balik, kan? Dia tengok aja muka anak tu, kemudian Allah Ta'ala tarik balik, tengok sekejap, kan? Inilah anak-anak kamu yang akan menunggu kamu di syurga besok, kan? Itu orang-orang yang kekasih-kekasih Allah,
tak bagi lama-lama, sekejap ya, tengok ya. Nanti akan jumpa di akhirat besok. Dia tak nak bagi. Sebab kalau dia bagi anak tu hidup lama di dunia ni, mungkin jadi masalah. Masalah menyebabkan dia pun tak sempat nak sembahyang sunat yang banyak, kan? Gaya nak sembahyang sunat kena pergi beli susu pula, kan? Lepas tu bila dah besar baru nak sembahyang sunat, nak kena hantar anak ke sekolah pula, kan? Baru nak sembahyang sunat, nak sembahyang Jumaat Zuhur, nak kena pergi ambil anak pula. Baru nak sembahyang sunat Isyak, dah nak kena pergi ambil tuition pula, kan? Dia sibuk dengan anak, akhirnya kita amalan-amalan ibadat kita terganggu. Bila terganggu ni, Allah Ta'ala tak nak mengganggu amal ibadat dia, sayang kepada dia, Allah tak tarik anak dia. Jangan sampai apa nama ni, terganggu ibadat dia. Itu setengah daripada Allah Ta'ala lah, kerja Allah Ta'ala semua. Jadi orang-orang ini yang sabar kepada Allah Ta'ala, Masya Allah, kan, akan diberi apa nama ni, wildan. Wildan ni ialah anak-anak yang menjadi hiburan kepada orang-orang yang masuk syurga nanti. Jadi kalau macam duduk dalam keluarga, kan, di syurga ni, masuk dalam keluarga, dalam syurga ni, kan, kalau keluarga ni kahwin, walaupun masa sebelum kahwin dulu, cinta ni Masya Allah, kan, tak tengok orang pun, tengok rumah pun tak apa dah, kan. Oh, cinta punya pasal. Bila cinta melekat, orang kata apa, taik gigi rasa coklat. Istilah tu, bila cinta dah melekat, taik gigi pun rasa coklat. Punya endahnya cinta, kan. Tengok, tak tengok tuan, tengok bumbu rumah pun dah cukup dah. Dah satu hari tengok bumbu rumah, okey dah, kan. Terubat rindu tu masa tu. Dan kahwin, bila dah kahwin, nak anak pula, kan. Bila tidak ada anak, suci, sunyi, kan. Dia sunyi dalam keluarga. Dah 30 tahun, 40 tahun tak ada anak lagi. Hak itu, hak masa nak sebelum kahwin tu, kan, sebelum kahwin kan, tak tengok sehari tak boleh tidur, kan. Hak dah 30 kahwin tu, tempoh 30 tahun kahwin, kalau tengok satu hari pening kepala. Tengok pening kepala, tengok pening kepala, kan. Kalau boleh jangan tengok dia hari, kan. Sampai setelah tu. Sebab apa? Sebab kalau ada anak ni, boleh tengok muka anak sikit, kan. Tengok muka anak, boleh tengok muka mak pula, kan. Ni nak tengok muka mak je, anak tak ada juga, kan. Susah ya kita. Dia taklah bagi. Itu hiburan, ya, hiburan. Sebagai amanah dan juga hiburan. Di akhirat besok, dalam syurga pun macam tu lah. Kita akan dimasukkan secara keluarga, kan. Sekeluarga. Bila ada isteri, kan, ada apa nak, bidadari yang disediakan, isteri yang ramai, setiap orang akan diberikan paling kurang 80,000 bidadari. Nak buat apa ramai tu, kan? Di dunia nak 4 orang ni, Masya Allah. Kalau boleh, kalau boleh nak 4 orang, Masya Allah, kan? Cita-cita ni luar biasa. Tapi bila isteri kata, sudah bodoh lalu, kan. Tapi kalau buat cerita 45, kan, nak sangat di dunia ni, kan. Nak sangat dunia, tak apalah, sabarlah, kan. Di dunia sabar, kan. Tak dapat tak dapat mengisi kuota yang 3 lagi tu, sabar ajalah, kan. Kalau anda berani, silakan. Jadi maknanya bila kita sabar, kan, sabar kerana Allah Ta'ala, kan. Bukan kena takut, kan, kan. Kerana Allah Ta'ala, kan, kemampuan kita tak ada, kan. Bila kita kahwin mungkin jadi masalah, masalah keluarga dan sebagainya, tak payah, kan. Sabar. Dan besok Allah Ta'ala akan bagi pasangan, pasangan 80,000. Kita nak buat apa 80,000? Agak-agak lah 80,000. Bukannya huduh, comel-comel, kan. Tak ada yang kulit gelap tu, cerah semua, kan. Kan, dia pakai apa nama ni, sutra, baju sutra 70 lapis. Nampak lagi bayang tubuh dia tu. Kan. Nampak, kan. Bidadari 80,000 tu paling kurang tu, kan. Dia masa tu Allah Ta'ala cabut dah sifat cemburu tu, tak ada lah. Di dunia ni orang perempuan dia ada cemburu, kuat dia tu cemburu, kan. Ikatan keluarga tu sebab ada cemburu tu, kan. Dia ada ikatan dengan cemburu. Tapi kalau dia di syurga, tak cabut dah rasa cemburu, kan. Dan setiap orang diberikan bidadari, kemudian diberi wildan, diberi anak. Wa tuwafu alaihim wildanun mukhalladun, mereka akan dikelilingi oleh anak-anak yang akan melayani kerenah-kerenah anak, yang akan
berseronok-seronok di dalam syurga kan, wildan. Anak lagi dapat bidadari dari isteri-isteri yang memeluk ibu, dan Allah Ta'ala bagi tenaga seorang laki-laki ketika itu bersamaan dengan 100 di dunia. Tak payah makan tongkat Ali lah, tak payah makan kopi jantan, kopi jantan, tongkat Ali dan sebagainya kan, cari nak makan, nak berkekuatan macam-macam. Jadi Allah Ta'ala dah bagi kekuatan laki-laki, kekuatan apa ni, kekuatan daya jimak dia tu 100 orang laki-laki di dunia. Ni nak layan 80,000 ni bukan senang kan. Kan ya, dunia ni Allah kan, nak macam-macam suplemen nak kena makan. Nak bagi kuat, nu makan ni dia Allah Ta'ala sediakan lelaki tu 100 tenaga laki-laki. Kan kekuatan dia. Kemudian anak-anak yang menjadi hiburan macam-macam lah. Kemudian rumah yang besar, yang indah kan. Jadi apa saja cita-cita di dunia ni kan, di dunia ni kita nak apa dunia ni, tapi tak ada kesempatan yang kita dapat. Nak banglo, nak rumah, nak villa, mahligai besar-besar, kita tak mampu kan, tak mampu nak mendapatkan benda tu semua. Kita sabarlah kan, sabar kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan bagi rumah banglo yang besar, mahligai yang diperbuat daripada emas dan mutiara. Kemudian itu apa saja yang kita di dunia ni, yang kita minat di dunia ni, minat bini ramai pun dapat bini ramai dah kan, minat anak dapat anak dah, Allah Ta'ala bagi. Minat dengan rumah yang besar, Allah Ta'ala bagi rumah. Minat dengan kebun yang luas, Allah Ta'ala akan bagi kebun. Seorang-seorang tu akan mendapat apa, syurga tu ka'ardu hassamawati wal ard, luas jauh langit dan bumi ni. Seluas langit dan bumi ni itu milik dia seorang. Bukan duk kongsi dengan orang lain dah. Di dunia ni kita berkongsi dengan orang lain kan. Satu ekar tu berapa rumah tu kita kongsi dengan ramai kan. Satu ekar 6 biji banglo, kita duduk 6 orang situ. Kongsi-kongsi satu ekar tanah. Satu ekar. Bukannya satu bukannya apa-apa ni, satu kampung tu kita punya satu ekar kecil ya kan. Tapi ini satu seluas langit dan bumi hak kita. Sebab di dunia tu dia suka sangat nak sangat apa-apa ni tanah yang luas, tapi tak mampu. Tak mampu kerana apa? Kerana dia sibuk dengan mencari keredaan Allah Subhanahu taala. Saya sibuk dengan keredaan, mencari keredaan Allah Ta'ala. Sama ada dia berjuang fisabilillah, apa sama dia ibadat Allah Ta'ala, macam-macam lah cara dia apa nama ni menyibukkan diri kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang keinginan yang ada, yang dinakkan di dunia ni, Allah Ta'ala sampaikan di syurga besok. Masya Allah kan? Cerita syurga semua minat, cerita semua neraka semua tak minat. Itulah. Dan dengan kesukaan, dan masuk juga dengan keadaan yang suka, gembira, tidak ada susah hati dah. Masuk syurga termenung lagi, tidak ada lagi kan. Moyoknya muka kan, masuk syurga basah punya muka, tak ada lah kan. Tak ada. Semua suka, muka ceria semua. Dan tahlil, mereka bertahlil. Masuk syurga baca tahlil juga. Bukan kita baca tahlilnya dunia ni. Tahlil yang dibaca tu ialah ucapan la ilaha illallah. Ya, itu tahlil. Kalau kita sebut tahlil tu lah ucapannya, la ilaha illallah tu tahlil. Kalau kita orang ajak bagi tahlil tak baca la ilaha illallah, tak jadi. Itu bukan tahlil. Kalau kita tak baca yang lain, kita kata la ilaha illallah lah, pergi duduk al-fatihah, baca fatihah afdal zikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Allah SWT. Tahlil lah tu. Ringkas sangat. Ringkas. Nak tahlil, itulah. Kalau kita Al-Fatihah, 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 baca semua benda-benda ni, tak ada mengatik pun. Tak ada la ilaha illallah, tak mengatik tu. Allah SWT. Tu tak sampai masuk tahlil lah. Kan? Tak sampai dia punya cerita tahlil. Cerita tahlil tu la ilaha illallah tu yang utamanya. Kan? Jadi sebut la ilaha illallah tu ialah satu daripada ucapan ahli syurga kan, afdalu zikri,
sebaik-baik, seafdal-afdal zikir ialah la ilaha illallah, kan? Ha, tu kalau kita sebut di akhir dengan Muhammadur Rasul Rasulullah. Jadi Rasulullah Muhammad Rasulullah, kalau kita sebut la ilaha illallah berapa ribu kali pun, kita akhirkan dia dengan Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh. Ha, kan? Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya Muhammadur Rasulullah. Ha. Jadi kadang-kadang hak duk mengatik tu dia masuk tarekat, kan? Tarekat ni dia ada cara-cara dia macam-macam. La ilaha illallah. Ha, kan? Ini semua nak bagi masuklah hati, kan? Nak masuk hati supaya yang adanya Allah Ta'ala. Orang yang berzikir yang mendapat 70,000 70,000 kali la ilaha illallah, sampai lagi? Siapa dah sampai la ilaha illallah 70,000 kali? Tu ahli, orang-orang ahli tarekat tu, dia duk berzikir banyak-banyak tu, dia nak target supaya dapat 70,000 kali zikir dalam umur hidup dia. Supaya apa? Supaya dapat membebaskan dia daripada api neraka. Itu ada hadis, ada hadis ya. Dalam kitab kita Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh apa nama Syekh Daud Al-Fatani, ada menyebut kita Kifayatul Muhtaj ni ialah kitab mengenai Isra dan Mi'raj. Di sana ada menyebut sesiapa yang boleh berzikir la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, dia akan dapat pembebasan daripada api neraka Allah Ta'ala. Sampai dia beramal dengan la ilaha illallah. Jadi benar satu cerita, ada seorang pemuda ni, kan, pemuda yang kasyaf. Pemuda ni kasyaf. Kasyaf ni dia boleh nampak Allah Ta'ala tunjukkan dia siksa neraka pun syurga dia nampak. Jadi satu hari pemuda ni kematian ibu dia, mak dia mati. Bila mak dia mati, dia nampak mak dia tu masuk neraka. Ya, masuk neraka. Jadi bila masuk neraka tu, dia menangislah masa tu. Apa ni, dipanggil semua orang alim kumpul untuk baca tahlil lah kepada mak dia ni, kan? Jemput orang kampung untuk baca tahlil kepada mak dia. Bila orang ramai sampai, dia pun menangis. Salah seorang daripada orang yang hadir tu ada tok guru juga, tok guru yang kasyah juga. Tok guru kasyah ni, tok guru kasyah ni tanya kepada dia, wahai orang muda, kan, apa yang menyebabkan kamu nangis? Dia kata, aku melihat ibuku sedang dibakar dalam api neraka. Di sini siapa-siapa, syekh kah siapa, boleh tak tolong bebaskan ibu saya daripada api neraka? Jadi syekh ni dia kasyaf, dia nak tengok budak ni, dia tengok budak ni syekh cakap betul ke tak betul, kan, kasyaf ke tak kasyaf. Yang dikatakan budak kasyaf ni, akhirnya syekh ni pun meniatkan segala zikir yang dia pernah baca. Bukan baca, dia pernah baca dulu, pernah baca yang dia pernah baca la ilaha illallah 70,000 kali tu, pahalanya tu dihadiahkan kepada ibu, kepada pemuda ni. Dia niat saja untuk memberi sedekah pahala kepada ibu si pemuda ni. Akhirnya tak lama kemudian pemuda ni senyum dan ketawa. Syekh ni tak beritahu pemuda ni, tanya balik, kenapa kamu senyum, kenapa kamu ketawa? Dia kata, tadi saya tengok ibu saya dalam api neraka, tapi dia kata ada malaikat datang bawa masuk ke dalam syurga. Ni ada kasyah di kalangan apa nama ni, orang-orang yang hadir di sini, kita terima kasih banyak-banyak. Jadi terbuktilah bahawa dua perkara. Satu, budak ni memang kasyaf. Yang kedua, zikir-zikir yang dia baca tadi boleh dihadiahkan kepada siapa saja pahala dia. Bukan kepada mak bapak kita saja, orang lain pun boleh kita sedekahkan pahala dia. Walaupun itu simpanan hak kita, kita boleh dekah pahala. Bila dekah pahala tu, simpanan tu akan menjadi bertambah banyak. Bukan 70,000 tu kita sedekah dekat orang lain, habis dah kita kena mati pula 70,000, kan? Jadi orang-orang tarekat ni dia buat benar-benar ni buat kumpulkan 70,000 ni, dia mengikut apa ni, step-step je lah, kan? Kadang-kadang dia baca lepas sembahyang 5 waktu tu 100 kali ke, kan, setiap waktu. Maknanya kalau 5 waktu 500 kali. Kalau ahli, kalau kita tengok dalam kitab satu lagi yang disebut
biasanya ahli syariat, oleh fiqah, ahli fiqah ni dia akan berzikir la ilaha illallah tak kurang daripada 600 kali. 600. Dan orang-orang ahli tasawuf dia akan berzikir la ilaha illallah tak kurang daripada 1000 kali satu hari. Kalau kita mampu kita buat. Boleh zikir lah, kan? Jadi cara yang berzikir untuk 600 tu dia ada cara dia. Lepas subuh dia perlukah 300 kali. Kalau kita sibuk dengan kerja sambil buat kereta duk jam tu boleh dah mengatik lah. Nyanyi lagu Nustan. Tumpah air, tumpah air duk bunyi, kan? Kita tak berzikir-zikir juga. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak nak buat tasbih yang bulat tu, buat tasbih yang tu tek 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 tek, kan? Kita tengok para mugari pun baca tasbih kok tek 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 tek. Duduk bilang orang penumpang tek 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 tek, kan? Dia pakai benda tu. Kita boleh buat tasbih kok, kan? Tek 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 tek. Payah sangat kita nak bawa tasbih-tasbih tu, kan? Tasbih ni apa nama ni, ada nas dia. Sahabat pakai tasbih. Jangan kata bid'ah pula. Kan? Ada nas dia. Sahabat tu pakai tasbih. Cuma tasbih sahabat tu tak macam tasbih kita yang ikat tali tu. Dia ada batu. Subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allah. Tasbih, dia tasbih. Sahabat dulu. Kan? Hari ni nak memudahkan ni, kita ikat. Ikat biji tali bulat tu mudah lah. Kadang-kadang ni bilangan jadi tak cukup, payah pula nak kena cari batu lain pula, kan? Kan? Bilangan Allah, tadi dah bilangan 33, tak cukup lagi kena cari. Hilang dua cucu pergi main, tak mana ada batu, kan? Hilang lah 20 biji. Buat apa tu? Buat plastik, buat plastik. Cucu dia buat plastik burung, tinggal 20 biji. Allah, tak cukup nak berzikir, cari pula 10 biji, 13 biji cari, kata. Itu dululah. Sekarang tak payah carilah. Pergi medit dapat, ataupun pergi mana-mana kedai tu, bayar RM3 ke RM5, dapat 100 biji. Senang dia, kan? Pusing-pusing-pusing. Tasbih ada, ada nas dia. Ada sahabat dia gunakan tasbih. Tasbih ni ialah bertasbih lah, berzikir subhanallah. Jadi boleh kita bertasbih, berzikir la ilaha illallah pagi 300, kan? Pagi 300, kemudian waktu subuh, waktu zuhur 50, asal 50, dah jadi 400. Lepas maghrib 100, lepas isyak 100, dah 600. Kan? La ilaha illallah, kita lazimkan la ilaha illallah semaja. Mudah-mudahan kita nak mati mudah, kan? Jangan cukup 70,000 stop, tak payah sikit dah. Tak payah, terus lagi lah. Ini minimal kita targetkan, kan? Target 70,000 dapat. Jadi maknanya lebih boleh tu lebih baik, kan? Lebih baik lagi lah kita berzikir setiap-tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga kita nak mati pun mudah nak sebut la ilaha illallah. Kan macam cerita burung babrok, kan? Babrok, satu tok guru ni dia suka burung, suka binatang. Satu hari anak murid dia sedekah satu ekor burung, burung apa, kakak tua yang boleh ikut orang cakap tu, kan? Dia bawa pergi mengajar. Bila bawa mengajar, dia sangkut dalam surau apa nama ni, madrasah tu. Dia mengajar burung ni, burung ni boleh cakap lah la ilaha illallah, kan? Zikir subhanallah, assalamualaikum. Dia bisa lah kita, assalamualaikum. Kita ingat tuan rumah, rupanya burung kakak tua. Kesian kat dia, kan? Kakak tua lagi. Tak muda-muda lah dia burung ni. Kakak tua. Jadi syekh ni pada ni dia tengok lah tiap-tiap hari mengajar anak murid dia, kan? Sambil dia tengok burung ni duduk berzikir-zikir. Satu hari burung tu tak dibawa lagi oleh syekh. Kemudian syekh dalam keadaan sedih. Tok guru ni sedih. Anak murid kata, wahai tok guru, kenapa sedih? Adakah burung yang dibawa tu sudah mati? Ya, betul, sudah mati. Kalau gitu nanti kami beli yang lebih cantik lagi, ganti yang lebih elok lagi, yang lebih mahal lagi kami hadiahkan kepada tok guru. Bukan, aku sedih ni bukan kerana burung tu mati, bukan burung tu hilang.
Aku sedih ni masa mana burung ni masa duduk dalam madrasah ni lah, duduk bersama-sama kita, dia boleh ucap la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi masa dia diterkam oleh kucing, masa dia dimakan oleh kucing, satu kalimat Allah pun dia tak sebut. Hanya tu kek 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 bunyi, bunyi suara burung dia sahaja. Kek 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 bunyi masa dia nak mati. Dia tak bunyi pun la ilaha illallah, tak bunyi gitu. Ha, sebut-sebut tiap-tiap hari tak bunyi. Aku bimbang, dia kata, kita ni besok-besok walaupun kita mengaji tauhid, mengaji kalimah Allah, tapi kita pernah beramal dengan kalimah Allah ni, takut mati-mati besok kita tak boleh nak ucap kalimah syahadah. Ha, itu tiap-tiap hari dia ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nak mati dia bunyi suara burung. Ha, kan, kan, kadang-kadang apa yang dia ucap tu hanya di lidah semata-mata. Ha, burung ni bunyi kat lidah saja. Ini umpama kepada kita jugalah. Ha, kalau kita berzikir itu sampailah kepada hati, janganlah sampai kepada lidah saja. La ilaha illallah, hati juga berzikir. Ha, kalau kita tengok ulama-ulama dulu, dia orang berzikir macam mana? Bukan sekadar mulut saja ucap, hati juga berzikir, seluruh anggota berzikir. Sebabkan bulu-bulu rumah ni pun ikut berzikir. Om kan. Itu besar dahsyat. Ha, ada tok gurunya ayah saya, dia kata kalau berzikir sambil dia macam tu, berasap tangan-tangan ni. Berasap tangan macam ada api panas keluar uap semua ni dalam tubuh badan dia. Tu orang dulu dia berzikir. Ulama-ulama ahli sufi mereka berzikir la ilaha illallah. Bimbangnya mereka ni takut berakhir nyawa dengan tidak boleh mengucap kalimah syahadah. Sebab orang yang nak mati ni, dia akan tabiat dia. Apa tabiat dia tiap-tiap hari? Apa tabiat? Apa yang dia habit dia tu? Hobi tiap-tiap hari apa dia? Dia akan terikut ketika nak mati tu. Ha, gitu. Jadi masa nak mati, kadang-kadang bunyi burung buat dah. Cukuru. Orang duk azan, dia duk main burung. Kan? Bila nak mati, duk cukuru. Orang kata, la ilaha illallah. Cukuru. Kan? Allah, sebut Allah wajib ni. Kan? Duk nazak dah. Ha, duk kuru. Orang sebut Allah. Kuru. Dia boleh nak sebut. Kan? Dah, tiap-tiap hari duk main burung. Orang azan main burung. Orang sembahyang duk main burung. Ha, kan? Ha, itulah nak uzubillah, kan. Bila kita rajin berzikir ni, maknanya benda yang dah kita duk sebut tiap-tiap hari dah lancar dah. Bila sampai tiba nak meninggal, sebut je lah, kan. Dia tak susah lah benarnya. Panjang ceritanya. Tahlil, cerita-cerita tahlil dan takbir. Dia orang masuk syurga akan baca tahlil, baca takbir ni Allahu Akbar. Maka duduklah mereka itu atas tempat yang tinggi dalam syurga. Ya, tak tetapkan mereka syurga tempat yang indah yang tinggi. Lamanya 500 tahun. Duduk dulu, bukan masuk dalam syurga yang betul-betul lagi. Baru masuk tak di panggung tu dulu. Tak di panggung kat syurga tu. Dalam syurga tak masuk lagi. Baru masuk mukaddimah. Baru duduk di atas panggung ya. Tak di atas panggung tu, dia akan melihat ahli neraka. Dia melihat orang-orang yang sedang dihisap di padang mahsyar. Masa dia nampak semua. Tapi dia dah pun duduk di dalam pintu, di pintu syurga. Cuma tak masuk dalam lagi. Kan? Baru duduk di atas padang mahsyar. Singgah sana di syurga, dia akan nampak orang ahli neraka, dia akan nampak orang yang sedang dihisap di padang mahsyar. Masa tu. Kan, dia tengok. Sebab dia masuk syurga tanpa hisap. Dia tengoklah orang yang kena hisap tu. Dan melihat mereka itu akan segala makhluk yang dihisap. Dia tengok. Maka beroleh kebajikan bagi segala orang yang sabar. Mana orang yang sabar di dunia ni, masya Allah, balasannya sampai kepada masuk syurga tanpa hisap. Itu dia paling kita nak dalam hidup di dunia ni, kan. Hidup di dunia ni itulah pengakhiran yang kita nak ni. Masuk syurga tanpa hisab. Itu yang dicita-citakan kepada daripada semua manusia yang beriman kepada Ta'ala. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW, bahasanya sabda, ya wallahu a'lam bissawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على النبي والمرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعد هذه تفارقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما متنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين. اللهم فرق دمعهم. اللهم شتت شملهم وخلف بين قلوبهم. اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.